Dalam upaya mengantisipasi virus penyakit mulut dan kuku PMK hewan ternak, petugas gabungan di Kabupaten Bojonegoro melakukan pemeriksaan mendadak terhadap hewan ternak di sejumlah pasar hewan. Selain pemeriksaan kesehatan hewan, dilakukan pula upaya sterilisasi dengan penyemprotan cairan disinfektan. Merebaknya virus penyakit mulut dan kuku atau PMK hewan ternak di beberapa wilayah di Jawa Timur direspon cepat oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Bahkan, sejak dua hari terakhir, petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Peternakan dan Perikanan, dibantu TNI, Polri, dan sejumlah instansi terkait lainnya, bergerak cepat menyisir satu persatu lokasi pusat peredaran hewan ternak, baik di kawasan peternakan maupun pasar-pasar hewan. Selain memastikan kondisi kesehatan hewan yang ada di pasaran, selama kegiatan ini petugas juga melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan baik terhadap hewan maupun lingkungan pasar, termasuk truk atau kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hewan ternak. Untuk hari ini kita pengecekan di pasar hewan sapi di Surjo dan hasilnya. Semoga aman semuanya sehat. Selain pengecekan juga kita melakukan penyemprotan hmm. dengan disinfektan hmm. yang mana kita bersama-sama dengan pihak polsek juga Koramil ada Pak Camat juga ada dari pihak desa. Tidak sampai ditutup bu? Tidak sampai Belum. ditutup. Jangan sampai ya. Hmm. Ini karena juga menghindari kepanikan. Kita hanya mengantisipasi bahwa ternak yang nanti masuk di Bojonegoro atau di pasar hewan yang ada di Bojonegoro ini uh, kita batasi untuk ternak yang sudah terjangkit baik itu dari Lamongan, dari Gresik, dari Sidoarjo, dari Mojokerto itu kita larang masuk. Selain pemeriksaan dan penyemprotan disinfektan, petugas juga menggelar sosialisasi terhadap para pedagang yang sehari-hari beraktivitas di lingkungan pasar hewan. Petugas juga mengimbau para pedagang dan peternak untuk tetap waspada dan selalu menjaga kebersihan baik ternaknya, lingkungan kandang, pakan, maupun kendaraan yang kerap digunakan untuk mengangkut hewan ternaknya. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro.